Halo guys, welcome back to my channel YouTube. Di video kali ini aku bakal uji nyali sih. Ini tuh lebih ke challenge. Dengerin lagu Cocomelon yang diputar terbalik. Soalnya katanya makna dari lagu Cocomelon yang diputar terbalik itu guys, itu tuh ada makna yang serem guys. Dan mungkin maknanya tuh bisa diartikan bisa memanggil makhluk-makhluk yang tak kasat mata. Langsung aja kita bakal challenge dan nanti aku bakal dengerinnya di kamar mandi mall. Padahal ini aku habis nonton gitu, jadinya itu bakal kayak tengah malam gitu loh guys di kamar mandi mall sama di basement mall gitu. Let's go. Hai guys, ini kita udah memasuki basement. Kita tinggal cari parkir aja sih guys. Terus habis itu aku mau nonton dulu. Terus nanti setelah nonton aku bakal tinggal di kamar mandi mallnya. Oke. By the way, ini gelap banget ya, namanya basement ya gelap guys. Gimana lagi? Oke guys, ini waktu menunjukkan 19.42 yang artinya jam 8 kurang 15 menit dan nanti itu jadwal nontonnya sekitar jam 8:30 gitu. Dan pasti bakal keluar di jam midnight atau tengah malam guys. Jadi tengah malam nanti bakal uji nyali. Kita bakal ke basement lagi di tengah malam. Gak kepikiran sih bakal serem apa enggak. Oke langsung aja, let's go, kita masuk ke mallnya. Oke guys, ini tuh adalah gambaran dari basement yang aku lewatin tadi. Tuh lihat betapa creepy-nya. Dan aku tuh parkir di paling atas gitu loh guys. Gak paling atas sih, yang di bawah rooftop gitu. Jadi tuh kayak parkiran yang cukup sepi sih menurut aku, karena mungkin udah malam kan. Oke, kita bakal bunyiin lagu Cocomelon yang diputar balik nanti ya guys ya. Oke. Oke guys, kalian bisa dengerin alunan musik lagu Cocomelon yang diputar terbalik. Kayak alunannya jadi serem gitu kan? Iya gak sih? Coba deh kalian dengerin baik-baik. Dan oh my god, ini beneran serem banget guys. Karena aku beneran sendirian di kamar mandi dan aku kayak dengerin suara kayak, tau gak sih, kayak WC yang lagi di flush gitu. Padahal kan gak ada yang make. Nah, di sini tuh aku bagian yang paling merinding sih, karena ini toko-tokonya pada tutup kan, tapi ini kayak vibes-nya tuh merinding gitu. Madness.
Guys, kalian bisa lihat sendiri ya guys, di basement tuh tinggal mobil kita aja yang parkir. Lihat tuh, saking udah tengah malamnya, dan ini bener-bener serem banget sih. Kalian bisa bayangin gak sih guys, kalau tiba-tiba kayak ada hantu yang ngejar atau psycho.